Ya. Dalam undang-undang politik di Indonesia yang secara jelas dikatakan bahwa calon untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota itu warga negara Indonesia. Dan itu bisa dibuktikan dengan bukti KTP dan bukti syarat-syarat bahwa dia memang berdomisili di Indonesia. Sehingga kalau warga negara asing menjadi gubernur, bupati, wali kota, ini jelas bertentangan dengan undang-undang. Maka kasus ini hendaknya diusut, kemudian dicari bagaimana sampai prosesnya bisa lolos sehingga dia bisa menjadi bupati.